Memilukan, sepertinya Ayu Ting Ting tak bisa menikah dengan Letu Muhammad Fardana di tahun ini. Cek penyebabnya. Artis cantik sekaligus penyanyi dangdut Ayu Ting Ting sepertinya belum bisa menikah dengan Letu Muhammad Fardana di tahun 2024 ini. Padahal kabar Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana bakal menikah dalam waktu dekat sudah menyebar di media sosial. Tapi sepertinya artis cantik multitalenta itu harus bersabar menantikan Letu Muhammad Fardana menikahinya. Selain itu, Ayu Ting Ting pun harus menjalin hubungan jarak jauh untuk sementara waktu dengan tunangannya itu. Hal itu karena Letu Muhammad Fardana harus menjalankan tugas negara ditempatkan di perbatasan Indonesia, tepatnya di Papua. Hal itu terungkap melalui postingan video di media sosial, melansir dari Instagram @aitingfardana.fc. Terlihat Letu Muhammad Fardana sedang memimpin pasukannya bersiap-siap menuju Papua. Dan kini bos, senggol dong, mimpin pasukan aja bisa, apalagi mimpin rumah tangga bareng kamu, Neng, @ayutingting92. Mas Hok, Pak Eko, tulis di caption postingan itu. Mas Dana kalau pakai seragam tentara plus lagi sama pasukannya, beuh, damage-nya apotik tutup, nggak ada obat, sambungnya. Sementara itu, komandannya Letu Muhammad Fardana pun membenarkan kabar tersebut. Betul, itu salah satu danki atau komandan kompi kami. Dia berangkat dengan semangat kemarin, ungkap komandan melansir dari YouTube Intense Investigasi. Nanti kabar terkait pernikahannya nanti selesai penugasan, sambungnya. Diketahui Letu Muhammad Fardana ditugaskan di perbatasan Papua, tepatnya di Intan Jaya, Sugapa. Tunangan Ayu Ting Ting itu merupakan bagian dari Satgas Pamtas RI PNG Mobile Yonif 509 Balawara Yuda. Dia dan pasukannya akan bertugas selama 366 hari atau 1 tahun. Kami menggantikan dari Yonif 330 yang dari Divisi 1 Kostrat. Kebetulan daerah Pamtas Mobile ini hanya ada 4 satuan Kostrat yang ada di sana, paparnya. Hal ini menandakan bahwa Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana tidak bisa melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat.